di sini saya memang lebih tertarik ke board game, soalnya asik sih bisa main sama teman-teman, langsung ketemu orangnya sebenarnya. Ya itu sih. Nama saya Ius dari Udinus. Tahu tentang board game Chelsea ini sebenarnya iseng-iseng aja buka segitiga.net, habis itu wah ada lomba workshop kok lomba. Nah dari situ saya sebenarnya interest sekali, soalnya jarang sekali, kayak baru pertama kali game board kayak gini tuh diadakan di Indonesia, dan akhirnya malah di Semarang ada, jadinya ikutan aja buat nambah-nambah pengalaman sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Lia Gusma Siti, saya berasal dari sekolah SMK Bagimu Negeri ke Semarang. Saya mau kesini mau belajar dan mau mencoba pengalaman baru tentang bagaimana sih buat board game. Oke, nama saya Aryo. Saya sih punya kesan yang sangat luar biasa di sini ya. Jadi maksudnya sama Seko, karena waktu saya datang ke sini pertama kali tanpa basic sama sekali di board game, apalagi game board game aja nggak punya, apalagi game yang biasa yang tadi dibilang digital tuh apa saya nggak tahu. Saya belum pernah bikin. Nah, di sini saya tanpa basic sama sekali dan saya sendirian. Saya di sini sendiri ketemu dengan orang-orang yang dan ternyata tanpa basic apapun dari kami, kami bisa buat game yang menurut kami sendiri ya, nggak tahu untuk yang lain, menurut kami seru dan open minded, orang itu bisa buat kita berpikir dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ya, saya berterima kasih sekali sama Kompas, sama Mas Eko dan teman-temannya. Kita bisa kumpul di sini dengan orang-orang yang tidak terkenal dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Berbincang sini luar biasa banget buat aku, terutama saya David dari Unika, dan kebetulan sekali gak tahu kenapa juga tiba gak ada hujan, gak ada angin, Pak, udah berpuluh-puluh tahun di Semarang tuh gak ada seminar kayak gini. Dan kita gak sengaja, kebetulan tahun ini kan saya skripsi, dan gak sengaja juga skripsi saya juga senang bergen. Jadi Materinya benar banget. Jangan pernah dilupakan kalau mau buat board game itu. Ini materinya sangat berharga banget, penting banget. Jadi untuk orang mendaftaran itu nggak ada apa-apanya deh sama materinya ya ini. Yang pertama kita ya semoga tetap board game channel sini tetap ada terus, komunitas board game di Semarang tetap ada terus sampai lama. Terima kasih.